بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim Fadilatul Bapak Ibu Jemaah, Salat Subuh Masjid Al-Aqsa yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga yang mengucapkan lafaz hamdalah Allah tambahkan rezekinya Yang jawab amin, semoga Allah sehatkan badannya yang aminnya makin kencang, insyaallah di istiqomahkan iman Islamnya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pagi hari ini kita akan membahas satu tema dalam kajian serial motivasi Islam di dalam kehidupan dan bekerja dengan tema finding inner peace. Namun, sebelum kita kemudian masuk kepada pembahasan kenapa sih di setiap awal pertemuan kita, kita selalu menanyakan kabar akan kesyukuran kita. Karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan di dalam sebuah hadis Sahih riwayat Imam at tabrani di dalam kitab al mujam al Kabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna afdal ibadillahi yawm al Qiyamah Sesungguhnya hamba Allah yang paling mulia kelak di hari kiamat nanti di antaranya adalah kelompok alhammadun. Siapa itu alhammadun? Yaitu mereka orang yang paling banyak mengucapkan alhamdulillah. Sayangnya kebanyakan kita mengucapkan alhamdulillah itu apakah di setiap saat atau pada saat dapat nikmat saja Bapak Ibu. Ya. Kenapa kita katakan demikian? Kalau hari ini setelah pagi ini ada karunia dari Allah tiba-tiba datang bingkisan paket isinya emas 10 gram. Kira-kira ucapannya gimana Bapak Ibu? Masya Allah. Padahal belum terjadi ya. Nah, tapi di sisi yang lain ketika kemudian ternyata ya ketika dibuka tidak ada isinya. Kira-kira ucapannya gimana? Mohon maaf. Kenapa kita katakan begitu? Karena kalau kita lihat di antara kesyukuran yang dimiliki oleh para nabi dan rasul itu, masya Allah, salah satunya adalah kesyukuran daripada Nabi Ayub Alaihissalam. Kesyukuran Nabi Ayub Alaihissalam karena ketika Nabi Ayub Alaihissalam, ketika beliau dikabarkan, wahai Nabi Allah, bahwa... harta-hartamu habis terbakar sudah. Ya. Karena satu saat Nabi Ayub itu diuji. Karena menurut syaitan pada saat itu Nabi Ayub jadi orang soleh, jadi hamba Allah yang taat lantaran dikasih semua. Dan ketika dibilang, wah oh, semua usahanya bangkrut, semua usahanya ludes. Kalau kita biasanya jawabnya gimana Bapak Ibu? Astaghfirullah, innalillah, betul ya? Tapi kalau Nabi Ayub jawabnya apa? Alhamdulillahil Alhamdulillahilladzi akhazaha wa'ataha Segala puji bagi Allah yang dia telah memberi dan bisa mengambil apa yang telah ia berikan Dikabarkan lagi wahai Nabi Allah anak-anakmu wafat semua karena wabah Alhamdulillahilladzi akhazaha wa'ataha Mengucapkan Alhamdulillah lagi Wahai Nabi Allah, Istrimu meninggalkanmu. Alhamdulillahilladzi akhazaha wa Ini kira-kira luar biasa nggak kalau ada orang seperti kayak begini. Diuji dengan berlapis-lapis kulit sulitan pun masih mengucapkan Alhamdulillah. Makanya level kebersyukuran Nabi Ayub itu sudah sampai di level 3. Jadi kalau kita bilang level kebersyukuran, ada orang yang levelnya hanya fokus pada nikmat. Ada yang fokusnya hanya pada Ya, ini juga sudah baik yaitu yang memberi nikmat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada level kebersyukuran itu yang masuk level 3. Apa itu level 3 kebersyukuran? Ketika kemudian munculnya rasa malu kepada Allah atas diberikannya nikmat namun kemudian belum digunakan dengan seoptimal mungkin. Maka ini yang hadir pada diri Nabi Ayub ketika istrinya sebelumnya pernah mengatakan bahasanya wahai suamiku bukankah engkau ini nabi dan rasul kenapa tidak minta kepada Allah agar engkau diberikan kesembuhan tapi apa jawaban nabi ayub kita hari ini diberikan nikmat oleh Allah taala sudah berapa lama wahai istriku 70 tahunan suamiku terus kita diuji kayak gini sama Allah berapa tahun 7 tahun maka saya malu sama Allah kita diberi nikmat sudah 70 tahun baru diuji 7 tahun kita kemudian sudah mengeluh kepada Allah. Dan Masya Allah, ini adalah level kebersyukuran yang perlu kita latih di dalam keseharian kita. Kita fokus pada nikmat, itu baik. Dan akan jauh lebih baik ketika fokusnya bukan hanya pada nikmat, tapi kepada yang memberi nikmat. Tapi ketika kita masuk di level 3, maka ini adalah buah daripada level 2 tadi yang ini akan membawa kita sampai kepada pemahaman ayat la insyakartum la azidannakum. Jika kalau kalian bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat itu lagi kepada kalian. Karena apa hari ini kebanyakan orang nggak bersyukur karena ngerasa pantas memiliki nikmat itu. Tapi kalau dia sudah malu merasa seakan-akan nggak pantas nih Allah kasih nikmat ini, maka yang terjadi apa? Dia akan semakin bersyukur atas sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena Nabi dalam hadis yang lain mengingatkan lam yaskuru qalil wa lam kathir. Orang yang tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Dan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di pagi hari ini Allah kumpulkan kita di dalam sebuah aktivitas yang mudah-mudahan ini bisa menjadi kesibukan yang kita lakukan dan berdampak kebahagiaan kita kelak di surga. Karena dalam hadis Nabi yang lain disebutkan bagaimana kebanyakan kita lebih sibuk dengan kehidupan dunia dan meninggalkan taman surga. Padahal kata Nabi saw, jannah farta'u. Jika kalian melalui taman surga, maka singgahlah, maka singgahlah. Kemudian saat itu ditanya oleh para sahabat, kalu wama riadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab qala hilaquz zikir. Hilaquz zikir. Atau sebagaimana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat at-Tirmidzi wa Ahmad. Maka yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hilaquz zikir yaitu majelis ilmu, majelis ilmu. Maka mudah-mudahan insya Allah keberhadiran kita bukan hanya saja kebersamaan di masjid yang kita cintai ini, namun mudah-mudahan bisa menjadi kepantasan untuk bersama kelak di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disampaikan tadi, satu kajian yang akan kita bahas dalam serial Ahad ketiga ini, lebih kepada motivasi secara islami akan nilai-nilai hidup dan bekerja kita dan kita sudah ada dua tema sebelumnya ini Insyaallah bagi bapak ibu yang belum sempat ikut di pertemuan sebelumnya bisa cek di uh, laman dari YouTube official masjid al-aqsa Alhamdulillah guru-guru kita berbagi ilmu dan selain relay melalui Zoom bahkan juga sudah di melalui YouTube Alhamdulillah dan hari ini kita ingin membahas tentang finding inner peace, menemukan ketenangan di dalam diri. Kenapa sih kita perlu bicara tentang ketenangan ini? Karena kalau kita bicarakan hari ini, ada tiga toxic spirit yang kita adami di dalam keadaan yang tidak biasa ini. Apa tiga toxic spirit atau tiga toxic hati yang itu? Kalau dibiarkan, akan menjadi sebuah petaka. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan al-huzn. Al-huzn al ini adalah kesedihan atas kehilangan terhadap sebuah peristiwa yang telah berlalu. Atau kejadian yang telah lewat. Bahasanya sedih dengan masa lalu. Maka kalau ada orang yang gagal move on itu karena apa? Karena jangan-jangan dia masih belum bisa meninggalkan kesedihan di masa lalunya. Setiap kita sangat mungkin pernah berbuat dosa ataupun berbuat salah. Akan tetapi sebaik-baik anak Adam yang berbuat dosa dan berbuat salah adalah yang bersegera bertaubatnya kepada kepada Allah. Karena sesungguhnya setiap anak Bani Adam adalah khatta wa khairul khatta'in at-tawabun. Setiap anak Adam pernah bersalah, namun yang sebaik-baik mereka yang bersalah adalah yang bersegera bertaubat kepada kepada Allah. Maka kesedihan yang telah lalu, lalu sebetulnya diobatinya dengan taubat. Yang kedua ada yang disebut dengan al-gham. Al ini adalah berpikir negatif terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi kalau al-huzan itu yang telah lalu, al gham ini kegelisahan terhadap apa yang saat ini dihadapi. Namun pikirannya negatif. Misalkan ketika kita katakan, wah kalau kondisinya kayak begini nanti gimana kerjaan saya, gimana usaha saya, gimana anak-anak belajar nanti, dan seterusnya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran berlebihan terhadap apa yang terjadi pada hari ini, dan orang-orang yang seperti ini sebetulnya akhirnya susah untuk juga melangkah, susah untuk melakukan yang terbaik terhadap apa yang Allah berikan pada hari itu. Kenapa? Karena kurang kebersyukurannya kepada Allah. Karena kalau orang sudah bersyukur, sekecil apapun dia akan lihat sebagai kebesaran nikmat yang telah Allah berikan. Maka toksik yang kedua ini, obati dengan syukur. Yang ketiga, ada yang disebut dengan alhammu. Alhammu ini apa? Kegalauan akan masa depan. Wah kalau gini terus nih, gimana nanti setahun yang akan datang? Masjid kita bisa ramai apa enggak? Ada kekhawatiran, kegalauan yang itu belum tentu terjadi. Dan salah satu obat bagaimana mengatasi alhammu ini adalah husnuzan. Bertawakal kepada Allah. Karena apa yang kita lakukan, kita nggak pernah tahu yang akan datang itu kayak apa. Namun Allah menjamin dalam surah At-Tolak, di dalam ayat yang ketiga, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Dan kalau kita lihat, apakah itu taubat, apakah itu syukur, apakah itu tawakal, muaranya adalah pada kedamaian hati. Karena kedudukan kesemuanya itu ada pada hati, Seorang hamba, sayangnya, banyak di tengah kita mitos tentang kedamaian hati yang dicari selain dari hal itu. Di antaranya, apa mitos-mitos yang terjadi tentang kedamaian hati? Di antaranya adalah <tuh> ketika seseorang itu memandang bahwa kalau mitos kedamaian hati yang pertama itu adalah... Bahwa bahagia itu ditentukan oleh hal-hal eksternal. Orang bisa bahagia kalau punya banyak uang, dikasih penghargaan, diberi pengakuan, memiliki keamanan, lingkungan yang mendukung, dan lain sebagainya. Artinya, apa memandang? Oh, bahagia itu kalau saya punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Yang itu hadirnya dari sisi eksternal dirinya, padahal kalau kita lihat. Faktanya, kebahagiaan dan kedamaian itu selalu datang dari dalam. Hari ini, misalkan ketika ada kisah seorang yang naik mobil mewah melewati pematang sawah, maka ketika orang yang naik mobil itu bilang sama sebagian anggota keluarganya yang naik mobil, ketika lihat Pak Petani beserta keluarganya makan di tengah pematang sawah. Terus, kata si bapak di mobil itu, "Nah, dia tuh enak ya. Pak petani itu bisa makan di tengah pematang sawah, bahagia betul." Tapi di sisi sebaliknya, Pak petani begitu lihat ada mobil mewah lewat, bilang sama keluarganya, "Bu, coba kalau bapak bisa punya mobil mewah kayak gitu, enak dan bahagia kali ya." Artinya apa? Kadang-kadang kita suka menentukan standar kebahagiaan itu bukan dari sisi dalam diri kita, tapi melihat apa yang ada di luar diri kita. Padahal Allah telah memberikan segala kebaikan itu di dalam diri kita. Bahkan ini ada sebuah penelitiannya, Profesor Sonya Diubomirski menyebutkan dalam penelitiannya bahwa faktor eksternal lingkungan, harta, benda, hubungan sosial, kondisi sekitar, sebetulnya hanya berpengaruh maksimal 10% terhadap kebahagiaan seseorang. Makanya kalau kita balik kepada konsep syukur tadi, seseorang yang sebelumnya belum punya mobil, terus punya mobil, hari pertama datang mobil, senang apa enggak Bapak Ibu? Senang aja apa senang banget? Pertanyaannya setelah tiga bulan, senangnya masih sama apa beda? Maka ternyata faktor dari luar itu 10% aja. Karena bahagia sebetulnya adalah tentang internal state of mind. Bagaimana kita memilih pikiran dan menjaga hati. Bahasanya di situ. Makanya kenapa Rasulullah itu ketika melihat sesuatu yang ia sukai kata umul mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha maka Rasul akan menyebutkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan ketika Rasulullah melihat yang tidak ia sukai, maka Rasulullah tetap mengucapkan alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan dan kondisi yang terjadi. Artinya di sini apa? Internal state of mind bahwa ada state atau pernyataan dari dalam diri kita yang hadir dari pikiran. Dan dari pikiran itu bukan semata dari pikiran, tapi datang dari hati. Nah, ini adalah poin yang pertama. Sementara yang berikutnya adalah ada mitos juga yang berkembang di tengah kita hari ini. Katanya orang yang bisa bahagia itu ketika mementingkan kedamaian dan kebahagiaan hanyalah orang-orang yang lamban dan malas. Kelihatannya kayak dia nggak ngapa-ngapain dan kelihatannya kok kerjanya ya santai-santai aja. Dan seakan-akan memandang orang yang kerja tujuh jam sehari bahkan lebih dari itu, itulah orang-orang yang bahagia. Mohon maaf, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita pernah ke Tanah Suci, maka kita lihat kerja di Saudi itu, ya lebih khusus di Haramain, itu startnya habis waktu duha jam jam 8 sampai menjelang waktu zuhur setelah itu pulang hanya empat jam kurang lebih. Tapi keberkahannya, masya Allah. Karena apa? Mereka menjalankan aturan kerja itu sesuai dengan aturan Allah. Ya kalau memang waktunya sholat, waktunya ibadah dan seterusnya, maka mereka akan dahulukan itu. Ketika 10 menit sebelum azan, toko-toko sudah tutup, terlepas karena mereka nanti akan di sweeping oleh tentara, oleh aparat keamanan. Namun mereka menghormati bagaimana setiap waktu azan itu mereka tutup. Bandingkan dengan kita hari ini, mohon maaf. Kadang-kadang meeting itu pas azan berkumandang sampai sudah mau menjelang azan berikutnya. Toko-toko ya kalau ada suara lantunan suara kalimat tauhid, kalimat tauhid itu kalau pas lebaran doang. Tapi selain daripada itu, hampir kita tidak temukan ya banyak toko, perkantoran, mall yang ketika azan berkumandang, azannya dikumandangkan. Dan ini kenapa? Karena tadi mereka melihat bahwa oh kalau orang-orang yang bahagia itu males orangnya, lamban. Padahal kenyataannya teman-teman, bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, mereka-mereka yang berbahagia terbukti secara ilmiah itu lebih produktif, lebih kreatif, lebih berkualitas dalam berkarya dan memiliki etos kerja lebih tinggi dibandingkan mereka-mereka yang stres. Termasuk kalau kita ngaji, kalau ngajinya enjoy, insya Allah mudah-mudahan ilmunya masuk. Kita datang ke kelas pelatihan, datang ke kelas-kelas di mana kita belajar, kalau state hati kita nggak enjoy, nggak menikmati, maka bukan tidak mungkin rasa-rasanya ilmu itu susah untuk masuk. Dan ini ada penelitiannya sekali lagi, bahwa kalau kita lihat, hati yang damai justru malah produktif dan sehat. Nah, nanti bisa dilihat bagaimana kemudian ini, kenapa bahagia di dalam bekerja itu penting, karena hari ini banyak orang yang bekerja sudah dalam keadaan stres. Tapi ketika dia bahagia, maka justru ini akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Dan mereka akan 12% lebih produktif ketika mereka bahagia dalam pekerjaan. Bahkan ada beberapa perusahaan di luar negeri itu, di waktu siang mereka mengamalkan koirullah, tidur siang. Dan ketika mereka diberikan kesempatan tidur siang, ternyata itu efeknya lebih produktif. Tapi kalau kita kan kadang-kadang apa? Wah kalau tidur siang tuh males. Dan ini sebetulnya kalau kita lihat mengacu kepada siapa? Karena ini adalah yang berapa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kemudian para pekerja itu sudah produktif di dalam bekerja, maka bukan tidak mungkin efeknya adalah hasil yang diberikan itu akan jauh lebih baik. Nah ini adalah poin yang kedua. Dan mitos yang ketiga adalah bagaimana kemudian berkembang di masyarakat itu. Bahwa yang mementingkan kedamaian dan kebahagiaan adalah orang-orang selfish. Orang-orang yang egois, yang dia hanya peduli dengan dirinya sendiri, nggak peduli dengan lingkungan. Mohon maaf, sekali lagi kalau kita lihat faktanya, seseorang itu menjadi lebih murah hati dan lebih mudah berbuat baik pada sesama dalam kondisi damai dan bahagia. Kita nih hari ini, kalau diajak untuk sama-sama beramal dalam kondisi yang tertekan dan dalam kondisi yang bahagia, mana yang lebih mudah bagi kita untuk melakukan? Bahagia, insya Allah. Maka oleh karenanya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita maknai inner peace ini sebagai kebahagiaan, pada dasarnya bahagia dan kebaikan itu seperti alur yang saling menguatkan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, maka akan membuahkan bahagia bahagia akan menghasilkan kebaikan, kebaikan terus membuah kebahagiaan, kebahagiaan kemudian memproduksi kebaikan, dan begitu seterusnya. Karena apa? Ini adalah circle yang akan terus, atau cycle yang akan terus bergerak. Kita berbuat, maka kita akan bahagia. Kita berbuat, maka kita akan bahagia. Contohnya dari mana? Ya, kalau dalam konsepsi Al-Quran, kita akan dapati di dalam suratul An'am, an, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man bil hasanati falahu وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Barang siapa man bil hasanati falahu Barang siapa yang mengerjakan kebaikan satu maka Allah akan menggantinya sedikitnya 10 kali lipat. Kita mengerjakan satu poin dapat pahala 10, senang enggak? Dan kalau sudah senang, pengen enggak kita berbuat baik lagi? Kan gitu terus. Berbuat kebaikan akan melahirkan bahagia. Bahagia akan memproduksi kebaikan dan akan berbuah bahagia. Terus akan begitu. Tapi sebaliknya, wa man sayyi'ati fala illa mithlaha wa la Namun mereka orang-orang yang berbuat keburukan, berbuat kejahatan, maka dia akan mendapatkan sebagaimana yang ia perbuat itu. Dan Allah tidak akan menzalimi terhadap apa yang telah dilakukan oleh para hamba-hambanya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Hal ini menjadi penting bagi kita. Kenapa? Karena kebahagiaan dan kedamaian hati itu bukan tidak mungkin berhubungan dengan kesehatan, panjangnya usia seseorang, keberuntungan, bahkan menjadi salah satu kunci utama untuk membuka pintu rezeki. Dan salah satu contohnya, ya, rezeki sehat. Ini hari ini kita, kalau terlalu banyak mantau yang ada di medsos, lihat yang ada di televisi. Covid, 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 pandemi, 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 pandemi. Itu yang ada, bukan tidak mungkin kita sedang menginstal di satu sisi waspada itu baik, tapi kalau sudah berlebihan informasinya, itu akan jadi toksik di dalam pikiran kita. Sehingga, apa dikit-dikit kita jadi khawatir, gelisah, takut, dan lain sebagainya. Tapi, kalau kita awali pagi ini dengan install ketenangan, ketenangan, kedamaian, kedamaian, kejernihan, kejernihan berpikir, maka masya Allah maka ini akan membawahkan daripada kedamaian bagi hidup kita. Maka enggak berlebihan kalau Nabi ngajarin, setiap pagi itu apa doa yang diajarkan Nabi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Rasulullah ajarkan kepada kita, minta. Kalau Nabi aja masih minta, apalagi kita yang bukan Nabi dan Rasul. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat, hidup itu akan terbimbing. Hidup itu akan terbimbing. Dan hari ini kita bicara ilmu, salah satu yang dibaca imam kita tadi. Doanya para ashabul kafi. Dua hal yang diminta oleh ashabul kafi ketika ada di dalam gua. Yang pertama apa? Rahmah. Rahmah di sini menurut para mufassir adalah diberikan rezeki. Diberikan perlindungan dari kejaran musuh. Dan diampuni dari segala dosa. Dan Allah berikan itu semua. Hari ini kalau kita, kita hidup, itu paling lama berapa hari bisa bertahan Bapak Ibu? Enggak minum paling lama berapa hari kita bisa bertahan? tiga hari mungkin ya. Enggak makan, paling lama berapa hari kita bertahan Bapak Ibu? Seberang lebih ya Pak Haji ya. Nah sekarang kalau ada sekelompok orang yang dia enggak makan, enggak minum, Mereka tidur 309 tahun. Kita tidur, jangankan bicara setahun sebulan tidur nggak bangun-bangun apa yang jadi badan kita karena apa mereka minta rahmat dan rahmat itu kepada mereka dan yang kedua apa wahai lana min amrina rosyada mereka minta disempurnakan dengan petunjuk ya Allah berikan keterbimbingan bahasanya rosyada kita dikasih rahmat tapi nggak diberikan rosyada ada orang dikasih rahmat oleh Allah banyak tapi dia enggak gunakan untuk jalan yang baik. Dikasih sehat tapi dia pakai untuk maksiat. Kenapa? Karena tidak terbimbing dengan rosyada. Punya harta bukan dibelanjakan di jalan Allah tapi untuk foya-foya dan budaya hidup hedonis. Ini karena tidak terbimbing rosyada. Dan kalau kita lihat hari ini ketika kita diberikan rosyada oleh Allah Subhanahu wa taala terbimbingan akan amal-amal yang Allah ridho kepadanya, maka insya Allah inilah yang akan menjadi salah satu kebahagiaan dan kedamaian hati kita sehingga mensikapi kita nikmat sehat bagaimana, nikmat usia seperti apa, nikmat harta gay gimana, nikmat ilmu seperti apa. Dan di sini insya Allah kita akan belajar sama-sama tentang pertanyaannya. Setiap kita pengen punya kedamaian hati yang hakiki, bukan kedamaian yang palsu dan semu. Dan kedamaian itu atau kedamaian sejati itu sepertinya sudah dimiliki oleh generasi sebelum kita. Di antaranya adalah generasi para sahabat ridwan Allahu ajmain. Ya generasi Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in wa tabi tabi'in. Dan kita bisa lihat bagaimana mereka betul-betul memiliki kualitas hidup yang di atas rata-rata. Sebagaimana ungkapan Rasulullah yang lain, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Maksudnya apa? Generasi Rasulullah beserta para sahabat. Dan kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya. Jadi kita itu yang generasi yang jauh terpaut 15 abad dan kita hari ini sudah masuk bulan Rabiul Awal ya. Dan kita biasanya atau mungkin sebentar lagi beberapa waktu ke depan kita akan masuk ke dalam momentum yang biasanya dijadikan sebagai napak tilas pengingatan terhadap lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas daripada pro dan kontra mengenai adanya Maulidun Nabi, sederhananya kita mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seharusnya bukan hanya pada bulan Rabiul Awal saja, tapi pun tidak semuanya bisa dilakukan. Paling tidak di Rabiul Awal kita ingat akan hadirnya sosok Nabi yang mulia rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam maka bapak ibu jamaah yang dirahmati allah apa yang dimaksud dengan kekuatan inner peace yang sudah kita sebutkan di awal tadi maka kalau kita lihat inner peace atau kedamaian di dalam diri adalah salah satu kekuatan dasar yang membuat seseorang menjadi pribadi-pribadi tangguh menjadi berani efektif dan produktif sekaligus berakhlak mulia dan karakter inilah yang akan menghantarkan Islam mencapai masa kejayaannya. Yang istilahnya mereka sudah selesai dengan dirinya. Sehingga mereka berpikir apa yang mereka bisa berikan kepada umat. Apa yang mereka bisa kontribusikan kepada umat. Dan ketika kita bicara tentang bagaimana kekuatan itu. Apa sebenarnya rahasia untuk bisa memiliki kedamaian hati. Nah, kalau kita lihat ya, generasi sahabat. Ada antaranya seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang ketika kemudian diminta oleh Rasulullah SAW memberikan hartanya untuk membiayai perjalanan jihad. Maka, Sayyidina Umar saat itu datang dengan setengah hartanya, tapi kemudian Umar bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan Abu Bakar?" Dia telah datang sebelum wahai Umar dan kemudian dia memberikan semua hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Masya Allah, tabarakallah. Lalu bagaimana dengan keluarganya? Maka dia tinggalkan keluarganya bersama Allah dan Rasul. Ini nggak bisa terjadi kalau seseorang belum selesai dengan dirinya. Seorang Sayyidina Umar Ibn Khattab diriwayatkan Kalau beliau keluar dan berada di satu jalan, dan di sisi yang lain, di jalan yang sama itu ada syaitan, maka niscaya syaitan itu akan menghindar dari jalan yang dilalui Umar. Sekarang bandingkan dengan kita. Kalau Umar itu diganti dengan kita. Kita jalan di satu jalan, dan setan ada di jalan yang sama dengan yang akan kita lalui. Kira-kira apa yang akan terjadi, Bapak Ibu? Apakah kita akan saling menghindar? Atau jangan-jangan saling merangkul? Gimana bro, udah lama kita nggak ketemu. Jadi kenapa? Karena Sayyidina Umar ini memiliki inner peace yang luar biasa. Begitu juga sahabat Khalid bin Walid. Sahabat Khalid bin Walid di tengah perperangan di recall sama Sayyidina Umar. Diganti dengan sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu Sahabat Abu Ubaidah akan mengatakan, "Wahai Khalid, silakan engkau tinggalkan pedangmu, biarkan aku yang memimpin pasukan ini atas perintah Amirul Mukminin." Maka langsung Khalid bin Walid datang kepada Sayyidina Umar dan mengatakan, "Ya Umar, Kenapa engkau gantikan aku di tengah peperangan yang sedang terjadi? Maka Umar kemudian dengan berlinang air mata mengatakan, "Karena aku khawatir wahai Khalid. Apa yang dikhawatirkan ya Umar? Di setiap peperangan justru Allah izinkan kita mendapatkan kemenangan. Justru itu kata dia. Justru itu karena kamu nggak pernah kalah wahai Khalid. Maka engkau telah dieluk-elukan oleh banyak masyarakat di Madinah ini." Dan aku khawatir itu akan menggelincirkanmu kepada jurang kesombongan dan jurang pengakuan diri yang paling hebat. Maka kemudian gantian Khalid bin Walid yang berlinang air mata, mengatakan, mengatakan, sodaktau ya Umar, betul engkau wahai Umar. Dan kemudian beliau menerima ketentuan itu, ketetapan itu. Orang lagi puncak-puncak jaya, dirikol. ya kalau bahasa kita bahasa kasarnya dipecat. Tapi tetap menerima dengan lapang hati. Kenapa? Karena ada inner peace. Begitu juga sahabat yang dia kemudian dibentangkan di tanah padang pasir, ditindih dengan batu besar. Diperintahkan untuk kembali kepada menyembah lata manat. Tapi beliau hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Siapa sahabat itu? Bilal ibn Rabbah. Dan beliau nggak bisa melakukan itu kalau dia nggak punya inner peace. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang disebut bagaimana kualitas para sahabat itu mumpuni. Termasuk dalam urusan inner peace ini. Nah lalu bagaimana upaya kita agar kita bisa mengetahui rahasia menemukan kedamaian hati. Pertanyaannya pengen nggak Bapak Ibu? Pengen apa enggak? Jadi ini setengah jam ini baru pengantar ya. Mudah-mudahan waktunya cukup Insyaallah beberapa menit ke depan ada satu rahasia yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita dan mudah-mudahan kita bisa mendawamkannya di dalam kehidupan kita dan kita memaknai apa yang kita dawamkan itu yaitu apa bahwa sebagaimana didapatkan dalam oleh Imam At-Tabrani dari Abu Umama radulul'an bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membaca doa ini pada saat seseorang merasakan keresahan, kegalauan, kegelisahan, bahkan dalam konteks kesedihan dan ketidaksenangan. Jadi kalau tadi kita di awal bicara tentang toxic spiritual, maka ini obatnya Rasulullah sudah ajarkan kepada kita. Bagaimana bisa menjadi orang-orang yang memiliki inner peace. Dan ini adalah satu untayan doa yang sebenarnya sangat singkat tapi padat dengan makna. Apa doa ini? Yuk kita baca sama-sama boleh Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik ya ini doanya ya rabbal al alamin Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innah ya Allah aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu. Kenapa perlu dibahas tentang tenang ini dulu sebelum bicara yang lain? Karena an-nafsul mutma'innah adalah kondisi jiwa yang Allah Rasulnya, Allah dan Rasulnya sebutkan sebagai keadaan yang penuh ketenangan dan kedamaian. Salah satunya adalah di dalam akhir suratul fajr ya, sering kita baca ayat ini. Tidak ada kondisi pada saat kita pulang kembali kepada Allah selain kita berharap Allahnya manggil kita, Allahnya menyeru kita dengan panggilan apa? Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi Wahai hamba-hambaku yang berjiwa tenang Kembalilah engkau dalam keadaan ridho dan aku ridhoi Maka masuklah ke dalam golongan hambaku Dan masuklah ke dalam aku. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Tidak ada episode kita kembali kepada Allah Melebihi keinginan kita untuk berada dalam keadaan itu Dipanggil sama Allah, divalidasi sebagai umatnya, sebagai hambanya, sebagai manusia yang dipilihnya. Untuk apa? Untuk disebut sebagai hamba. Maka level paling tinggi dalam kehidupan seorang manusia itu ketika dia jadi hamba, bukan ketika dia jadi manajer, bukan dia jadi CEO, bukan jadi komisaris, bukan jadi presiden, bukan jadi ketua RT, bukan ketua RW, bukan itu. Tapi ketika dia bisa menjadi seorang hambanya Allah. Cara fasilitas apa yang akan Allah berikan kepada hambanya? Allah ajak untuk masuk surga, wadah jannati, dan masuklah ke dalam surga Allah Allah yang mengajak untuk masuk ke dalam surganya. Maka kalau kita hari ini, apakah sudah bisa menjamin bakal jadi dafsal mutmainah, Bapak Ibu? Karena kalau kita lihat doa ini, Rasulullah saja masih minta sama Allah agar jadi nafsun mutmainnah. Nah, bagaimana dengan kita? Nah ini ada beberapa rangkah yang bisa kita lakukan. Berdasarkan doa tersebut, ada tiga rahasia yang Rasul SAW yang membuat seseorang itu punya inner peace. Dan tiga hal ini yang terus kita minta dalam doa dan kita upayakan dalam diri. Sampai di sini masih boleh dilanjut Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang pertama apa? Tu'minu bilika'ik Rahasia kedamaian hati yang pertama Berdasarkan doa itu adalah Bagaimana ketika seseorang memiliki clarity of purpose Kejelasan tujuan di dalam hidupnya Karena orang-orang yang yakin bertemu akan Wa ilaihi rajon. Ini perjalanan hidup kita Bapak Ibu. Sesungguhnya kita dari Allah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini yang kita sebut our life's journey is from Allah to Allah. Perjalanan hidup kita adalah ketika dari Allah menuju Allah. Dan ini yang kemudian kita dapati di dalam perjalanan hidup kita. Cuma sayangnya, kita hari ini sibuk hidup enak, sibuk mempersiapkan hidup enak, tapi nggak sibuk untuk mempersiapkan wafat enak. Kita ini sebetulnya sedang menunggu giliran. Menunggu giliran. Dan kunci paling dasar dari kedamaian hati adalah bersungguh-sungguh untuk menyadari dan memperjelas tujuan akhir hidup ini. Apa yang akan kita capai? Bagaimana kita nanti bertemu dengan Allah? Itu yang perlu kita persiapkan. Maka, kalau kita tahu goals kita adalah bertemu dengan Allah dalam keadaan terbaik, maka dia nggak akan menyia-nyiakan waktunya selama hidup untuk melakukan hal yang sia-sia. Misalkan, kalau hari ini banyak orang bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk main game online, ada orang yang bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk ya, refreshing di mall di tempat hiburan. Tapi banyak di antara kita yang ketika berada di masjid nggak sanggup bertahan lama-lama kecuali hanya setengah jam. Padahal apa yang kita lakukan setiap detik saat ini bukan tidak mungkin ini akan menjadi landasan amal kita. Al ilmu imamul amal wal amalut tabi'ah. Ilmu itu pemimpin amal dan amal akan mengikuti sesuai dengan ilmunya. Dan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sejauh mana visi hidup kita hari ini? Karena ketahuilah, kedamaian hati sejati hanya milik mereka yang menjadikan akhirat dalam hal ini pertemuan dengan Rabb-nya sebagai tujuan. Maka dalam hidup kita, kita harus punya visi. Bagaimana kita mencapai tujuan itu kan harus ada visi. Nah sekarang kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu punya visi atau enggak dalam hidup ini? Sudah punya visi atau tidak? Apa visinya Bapak Ibu? Nah boleh yang Bapak, apa Pak visinya Pak? Ya. Ya. Karena kalau kita bicara visi, visi itu ada dua, visi akhirat dan visi dunia. Satu waktu nanti kita bahas tentang visi ini secara singkat ya, secara lebih luas lagi. Visi akhirat kita apa paling enggak? Visi akhirat kita apa? Apa Bapak Ibu? Ya. Husnul khotimah, itu berarti masih di dunia. Visi akhiratnya. Hah? masuk surga. Nah, ini kan masuk surga bagus enggak? Tapi sudah definitif apa belum? Masuk surga yang bagaimana? Nah, kalau kita bilang, Ustaz pokoknya masuk surga, mau di emperan surga, di kloset surga, judulnya surga. Ya. Padahal kata Nabi, kalau kalian minta surga, mintalah surga yang paling tinggi apa? Firdaus. Makanya kalau ditanya, lalu Ustaz apa visi akhiratnya? Saya akan jawab, di beberapa kegiatan pelatihan, salah satu visi akhirat saya, bukan salah satu, visi akhirat saya adalah semoga Allah izinkan bisa memeluk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus bersama dengan ahli keluarga dan menatap wajah Allah tanpa hijab. Kenapa? Ustadz pengen punya visi itu. Iri sama Ukasyah. Iri sama Ukasya Kenapa dengan Ukasya karena di akhir waktu-waktu di mana Rasul SAW akan wafat, maka Rasulullah memberikan kesempatan para sahabat yang pernah terzolimi untuk melakukan kisah kepada Rasulullah. Maka ada sahabat yang bernama Ukasyah itu. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah satu waktu saya ingin mendekat kepadamu, tapi engkau malah yang memukul diriku, ya karena dikiranya itu adalah bagian dari unta yang ditunggangi. Maka itu sakit ya Rasulullah. Sementara Rasulullah pada saat itu lagi sakit. Baik kalau memang itu yang kau inginkan silakan. Sementara para sahabat melakukan pembelaan, Abu Bakar, Omar, Ali, bahkan cucu Nabi Hasan dan Hussein, mereka melakukan pembelaan. Wahai paman ukasyah biarlah kami yang menggantikan Nabi agar jangan engkau kisah terhadap diri Nabi. <tapi>, Tapi apa jawaban Nabi? Wahai Bilal, datanglah ke rumah anakku, Fatimah, untuk ambil tongkat itu. Singkatnya diambil walaupun sempat ditolak oleh Fatimah. Dan ketika sampai, ya Ukasyah ini, silahkan kau pukul di bagian mana aku pernah memukulmu. Ya Rasulullah nanti dulu, saya waktu dipukul itu enggak pakai baju bagian atas. Nah, maka saya pengen kau juga buka baju bagian atas. Para sahabat lain mengatakan, Ukasyah, kenapa engkau tega melakukan hal ini kepada Nabi kita. Tapi Rasulullah tersenyum. Rasulullah membuka sebagian daripada baju atau pakaian bagian atas. Namun apa yang dilakukan oleh Ukasyah? Ketika diperintahkan, ya Ukasyah silakan. Maka Ukasyah melempar tongkat itu dan dia memeluk Rasulullah. Dan dia dalam keadaan terisak-isak, ya Rasulullah. Siapa yang tega untuk memukulmu, ya Rasulullah. Aku hanya saja merasakan pertemuanku denganmu tidak akan lama lagi. Dan aku ingin kulit tubuhku ini bersentuhan dengan kulit tubuhmu yang mulia. Dan pada saat itu Rasulullah mengatakan, Wahai sahabat, jika kalian ingin melihat di antara penduduk surga, bakal lihatlah kepada sahabatku ini. Maka iri dengan ukasya. Makanya ketika kita mau lidun Nabi, bukan cuma sekedar bicara tentang rutinitas, tapi jangan-jangan selama ini kita ngaku umat Nabi, tapi kita nggak pernah punya kebanggaan akan Nabi. Kita ngaku sebagai umat Nabi, tapi kita nggak ngikutin sunnah Nabi. Kita ngaku sayang sama Nabi, tapi kita nggak cinta kepada Nabi kita. Dan inilah yang menjadi salah satu visi akhirat. Karena apa? Karena Rasulullah berada di tempat tertinggi di antara para Nabi dan Rasul. Maka kalau bahasanya pengen memeluk Rasul SAW, semoga Allah pantaskan. Karena ini sesuatu yang paling jauh, betul? Tapi kita punya keyakinan, itu yang membedakan dengan mimpi. Nah, barulah nanti diturunkan kepada visi dunia. Maka apa visi dunia untuk memantaskan kita di hadapan Allah semoga Allah izinkan kita tercapai visi akhirat. Maka ketika saya menulis tahun 2018, saya berdoa kepada Allah, Ya Allah di dalam rangka mencapai visi akhirat, izinkan sebelum usia 65 tahun. Engkau izinkan menginspirasi 15 juta orang atau lebih. Dan satu juta diantaranya menjadi pemimpin-pemimpin peradaban, baik dia sebagai seorang leader seorang dai ataupun sebagai seorang entrepreneur untuk memberikan kemandirian di tengah umat. Dan biiznillah, ketika kita meniatkan, teringat ungkapan Syekh Ibnu Atta'illah. Kalau lisan kita digerakkan Allah untuk meminta sesuatu, sebetulnya Allah sedang mempersiapkan atau Allah sudah menyiapkan apa yang diminta oleh hambanya itu. Dan tahun 2020 ini kami bergabung di sebuah komunitas yaitu komunitas pola pertolongan Allah dan diantara salah satu ciri ataupun diantara salah satu visi yang ingin dicapai yaitu ingin membangun peradaban employee of Allah membangun peradaban employee of Allah dan salah satunya adalah kita menargetkan dalam perjalanannya terbangun satu juta leader peradaban dan ketika kemudian kita melihat ini ya Allah dua tahun yang lalu puzzle ini sudah diungkapkan. Dan biiznillah pada tahun 2020 ini Allah izinkan bertemu dengan komunitas yang sejalan visinya. Maka jangan kita membuat visi yang remeh di dalam hidup kita. Karena Allah akan memberikan sesuatu yang tinggi kepada mereka yang tinggi keinginannya dalam mencari ridha Allah. Jadi clarity of purpose. Maka inilah yang membuat kemudian aktivitas kita walaupun tadi malam baru selesai, kemarin seharian training dari pagi sampai dengan malam, malam lanjut lagi webinar, pagi ini ada di sini. Kenapa? Karena ingin memantaskan diri mencapai visi tadi. Dan inilah yang membuat kita bergerak. Kalau hari ini kita hidup nggak punya visi, maka dia akan mengalir sebagaimana air. Padahal ini belum tentu bagus, ya nggak? Karena kalau nggak disiapkan wadahnya, bisa jadi air itu mengalir ke septic tank dia hanya akan bermuara kepada tempat pembuangan. Maka siapkan muara mana yang akan kita ingin tuju. Dan selebihnya hasilnya serahkan kepada Allah. Maka insya Allah dia akan tenang. Nah baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sedikit lagi. Yang kedua adalah Kalau kita sudah punya keyakinan akan bertemu dengan Allah yang kedua adalah ridho terhadap apa yang menjadi ketetapan yang Allah berikan. Hari ini kenapa banyak hati kita nggak tenang, nggak damai? Karena kita nggak terima atas apa yang telah Allah tetapkan di dalam hidup kita. Padahal, wa'asa syai'a wa huwa khairul lakum, wa'asa syai'a wa huwa Dan ada sesuatu yang menurut kalian terbaik, padahal menurut Allah itu nggak baik. Dan ada yang menurut kalian nggak baik, padahal menurut Allah itu yang baik. Maka yang perlu kita lakukan, apapun episode yang terjadi dalam hidup kita, finding meaning temukan maknanya apa ya pesan cinta yang Allah ingin berikan di dalam keadaan yang sedang kita hadapi ini. Karena kalau kita lihat ini pembahasannya menarik karena orang-orang yang selalu bisa menerima setiap kejadian yang Allah tetapkan maka hatinya itu akan selalu bisa merasakan kasih sayang Allah. Singkatnya saya ingin bahas tentang Nabi Yunus ya. Nabi Yunus alaihissalam. salam. Ketika beliau berada di dalam perut ikan, maka apa yang beliau lakukan? Apakah beliau sibuk untuk mikirin masalah, atau sibuk cari-cari jalan keluar dari masalah, atau ngezikirin kembali ke Allah? Zikir, maka ini yang perlu kita lakukan. Kadang-kadang kita tuh ada masalah, yang pertama kita lakukan apa? Langsung ngadu ya Allah, bagaimana caranya saya bisa selesai dari masalah ini? Padahal coba lihat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika dia minta kepada Allah doanya apa? Ketika diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun. Apa doanya Bapak Ibu? Rabbish rahli sadri amri. Yang diminta oleh Nabi Musa yang pertama apa? Kelapangan hati dulu. Hati lapang dulu. Baru minta dimudahkan urusan. Kita tuh kadang-kadang to the point sama Allah giliran kita lagi ingat, lagi dikasih kemudahan, enggak ingat sama Allah, giliran dikasih kesusahan, ingat sama Allah, dan langsung minta. Ya Allah, selesaikan urusanku, ya Allah, hutangku ini besok dikejar sama debt kolektor. Tapi enggak diminta lapangkan hatinya dulu. Lapangkan hati, maka Allah mudahkan urusan. Dan Nabi Yunus juga melakukan demikian. Begitu berada dalam perut ikan, dia enggak sibuk pikirin masalah, dia enggak sibuk pikirin jalan keluar masalah, tapi yang dia sibuk zikirin Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim. Allah izinkan bisa keluar. Bahkan ada seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Umar Ibn Khattab ini. Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku. Karena aku nggak tahu manakah di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku. Maka orang-orang yang dia menerima ketentuan dan ketetapan Allah, hidupnya tuh tenang. Kalau dikasih nikmat, hadha min fadli rabbi. Kalau dikasih kesusahan, maka dia bersabar mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini poin yang kedua, yaitu menerima ridha terhadap ketetapan Allah. Yang terakhir adalah watak bi yaitu merasa kona'ah. cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Sederhananya adalah bagaimana menjadi orang-orang yang total grateful, total bersyukur dan tadi kita di awal sudah sempat singgung masalah kesyukuran itu. Kenapa? Karena yang namanya anak Adam kalau dia punya satu lembah emas, maka dia akan menginginkan dua lembah lainnya. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya selain tanah dan Allah senantiasa menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Kita mau ngejar sampai kapan pun nggak akan selesai urusan dunia ini. Makanya orang yang bangun dan mikirin dunia terus-menerus kata Nabi dikasih kebingungan terus-menerus. Kegalauan terus menerus, ya keletihan yang nggak akan habis dan pencapaian yang nggak akan pernah tercapai. Maka kita harus membedakan visi dan apa yang kita sebut itu ngotot. Ngejar dunia itu ngotot, tapi giliran ngejar akhirat nggak ngotot. Gitu. Maka oleh karenanya, kona'ah akan merasa menjadi satu hal yang akan membuat kita itu merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Dan orang-orang yang damai hatinya selalu menyibukkan diri, mengingat, dan menghayati nikmat yang begitu banyak dari rohnya, dan dia tidak risau dengan apa yang belum ada. Justru dia akan risau jika, kalau dia nggak bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka hari ini, pagi ini kita bersyukur. Allah masih izinkan kita bersama-sama hadir di majelis ilmu ini, dan mudah-mudahan Allah memantaskan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bisa menemukan kedamaian hati. Karena diibaratkan menemukan kedamaian hati ini perjalanan menyelami lautan nikmat yang enggak bertepi. Apa yang menjadi keinginan kita yang belum tercapai, ataupun masalah yang hari ini terjadi dalam hidup kita belum selesai, maka gak akan pernah bisa menutupi keluasan nikmat yang Allah berikan. Hari ini kalau kita lihat ada satu titik hitam di dalam lembaran kertas putih, yang biasanya kita fokus sama titiknya atau sama kertasnya. Ya, sama titiknya, padahal kita masih punya bidang putih yang lebih banyak daripada nokta hitamnya maka inilah yang menjadi esensi konaah dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan sehingga dia akan menjadi hamba Allah yang terus-menerus bersyukur kepada Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan doa tadi dan memahami makna doa tersebut dan mengaplikasikannya di dalam hidup kita yaitu apa ketika kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukan nafsan bika mutmainnah. Meminta ketenangan jiwa hanya kepada Allah. Yang kedua adalah tiga rumus bagaimana menjadi orang-orang yang tenang jiwanya. Yang pertama adalah tu'minu bilqa'ik, yang yakin penuh keimanan akan pertemuan dengan Allah dan ini akan menjadi kejelasan tujuan hidup kita. Yang kedua, wa tarudha biqada'ik yaitu kita ridho terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah. Sehingga kita akan berupaya selalu mencari hikmah dan makna dalam setiap episode kejadian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah watakna'u bi'alta'iq. Merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Dia tidak sibuk dengan apa yang dimiliki orang. Tapi yang akan dia sibuk adalah bagaimana menggunakan pemberian yang telah Allah berikan. Sehingga insya Allah hidupnya akan mendapatkan keterangan di dalam jiwanya, kebahagiaan di dalam hatinya dan akan membimbing keberhasilan di dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Atau ada yang pertanyaan dulu atau cukup? Baik, artinya di dalam rumah tangga ada hal-hal yang bisa jadi itu terjadi di luar keinginan kita. Apa yang kita harapkan di awal ternyata tidak seindah apa yang kita bayangkan begitu ya. Sehingga, bagaimana kita menghadapi kesedihan-kesedihan yang terjadi di dalam keadaan itu? Maka, prinsip dasarnya, kalau kita kembali kepada yang kita bahas pagi hari ini, maka masuk kepada konteks kejelasan tujuan yang perlu kita muhasabahi. Ketika sesuatu itu terjadi, janganlah kita menjadi orang-orang yang mudah menyalahkan pihak lain di luar diri kita. Karena belajar dari Nabi Yunus. Nabi Yunus nggak nyalahin kaumnya yang ketika itu mereka nggak mau terima dakwah Nabi Yunus. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus? ini kuntu zalimin. Sungguh aku telah berbuat zalim kepada Allah. Nabi Adam ketika turun di atas muka bumi, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Doanya. Apa dia nyalahin Bunda Hawa, nyalahin setan, nyalahin iblis yang sudah menggoda Bunda Hawa? Enggak. Tapi apa yang beliau katakan? Robbana zolamna, amfusana dan seterusnya itu. Tapi yang menjadi menarik Robbana zolamna, amfusana. Kenapa menggunakan diksina di situ ya? Artinya apa? Nabi Adam alaihissalam mengakui kesalahan diri dan istrinya. Jadi yang pertama itu balik lagi kita perlu muhasabahi kita dalam membangun rumah tangga itu, niat awalnya apa? Tujuan membangun rumah tangganya itu apa? Dan inilah yang menjadi penting bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang belum menikah, atau teman-teman yang remaja yang ingin menikah. Menikah itu bukan cuma sekedar memantaskan status, jadi udah menikah. Ataupun hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis. Enggak. Nikah itu ibadah. Ibadah yang nilai aktivitasnya itu sepanjang hidup. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW, 'Fadli, ini finis fil Barang siapa yang ingin memiliki setengah agama, menikahlah, karena itu setengah agama dan cari setengah agama yang lain dalam bertakwa kepada Allah. Nah, sehingga, kalau kita sudah memiliki tujuan, kemudian tidak sesuai dengan tujuan, kita akan tahu, oh, kesalahannya di mana. Dan itu akan dimulai dari kontribusi diri kita. Apa yang menjadi kejadian itu terjadi, yang itu dikontribusikan oleh kita. Sehingga kemudian kita berupaya untuk memperbaikinya. Yang kedua adalah, bagaimana kemudian kita sudah mengikhtiari, tapi jangan sampai kita memperhalakan ikhtiar itu sendiri. Yang kita lakukan adalah domain usaha ikhtiar yang kita selalu bahasanya minta ditemenin Allah. Minta ditemenin Allah. Kita itu kan minta ditemenin Allah setiap keadaan. Mau makan minta nggak ditemenin sama Allah. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana Misalkan itu ya. Wakina azabana Masuk kamar mandi. Minta nggak ditemenin Allah. Apa doa masuk kamar mandi? Bukan Allahumma barik lana lagi ya ini wal khubais. Artinya sekecil apapun minta ditemenin Allah. Maka begitu juga ketika ada sesuatu kejadian yang menimpa perjalanan rumah tangga kita ataupun keluarga kita. Maka balik lagi. Balik lagi yang pertama yang kita cari bukan solusinya, tapi cari Allah dulu. Ya Allah, hamba ridho terhadap apa yang telah terjadi ya Allah. Karena barang siapa yang ridho, falahur ridho. Maka Allah mandro dia falahur ridho. Orang yang ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah pun akan ridho kepada dia. Dan ridho ini akan menenangkan hati. Tapi kalau kita nggak ridho, uh, hati kita akan sibuk cari kesalahan. Apakah itu pasangan kita, apakah itu anak kita, apakah itu orang tua kita. Tapi kalau kita sudah ridho, maka tataplah dengan tatapan penuh kasih sayang kepadanya. Seraya katakan, I'm sorry, thank you, love you cause Allah. Nah ini mohon maaf, kalau kita hari ini lagi mengalami sedikit masalah atau mungkin masalah yang besar di dalam hubungan keluarga kita. Apakah kita dengan pasangan, sekali waktu coba deh ngomong kayak gini. Datang ke, ke pasangan kita sambil bilang, kalau itu misalkan saya sebagai seorang suami kepada istri. Mi, Maafin Abi ya. Selama ini kalau belum bisa jadi suami yang baik buat Umi. Ya, tapi mudah-mudahan ibu-ibu nggak kemudian ya Ustadz yang kayak gitu mak kayak apa namanya sinetron aja. Atau misalkan seorang istri kemudian jawab tumben bang sadar kemarin mana aja kan? Dia. Tapi bilang maaf dari hati yang paling tulus maafkan abang ya. Kalau misalkan selama ini banyak salah sama adik. Terima kasih sudah jadi teman hidup yang Allah izinkan dikaruniakan keturunan. Dan Alhamdulillah, 10 hari yang lalu kami dapat anugerah dari Allah itu anak yang ke-8. Dan anak satu sampai ke-7 itu semuanya normal. Qadarullah masyafa'al, yang anak yang ke-8 ini padahal sudah banyak bahasanya itu, Bu, kalau ibu batuk aja itu keluar tuh anaknya. Tapi sampai empat hari di rumah sakit sudah transfusi darah, naikin HB, induksi sampai dua kali lewat kapsul, satu kali lewat infus, masih belum ada hasil. Dan saat itu sempat mengalami kondisi ya keterguncangan jiwa karena apa? Istri merasa nanti kalau di double induksi lagi ini akan lebih berat dan ujungnya nggak menghasilkan lagi kontraksi, maka ujungnya tetap disesar. Maka saat itu Malam Jumat kita bilang, Ya Allah, kami terima ketetapan apapun yang telah engkau berikan atas kami, Allah. Izinkan istri dan anak hamba sehat, Ya Allah. Maka setelah Jumat, dia observe oleh dokter, ini bu, plasentanya sudah cukup umur, sudah mengalami pengapuran, kemudian ketubannya sudah banyak berkurang, harus segera diambil tindakan. Bismillah, Mbak Ada Jum'ah, Ba'da maghrib akhirnya disesar. Dan ternyata setelah berjalan dengan baik, bersyukur kepada Allah, Allah mudahkan semuanya. Tapi yang sampai hari ini, 10 hari, kalau normal itu, 2-3 hari udah jalan biasa istri itu ya. Tapi sampai hari ini, 10 hari, masih banyak kesulitan-kesulitan yang beliau hadapi. <tuh> Maka kadang-kadang kita perlu tadi mengucapkan syukur, berterima kasih kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita, kalau anak kita misalkan jauh dari apa yang kita sampaikan, maka bisa mulai dengan bahasa ini, maafkan ayah ya, maafkan bapak ya, maafkan ibu ya. Terima kasih kalau kamu selama ini alhamdulillah jadi anak ayah yang baik, anak ibu yang baik. Dan yang ketiga, sampaikan dengan penuh cinta. Saya mencintaimu karena Allah. Dan setelah itu tolong bantu sama-sama ya biar kita masuk surga bareng-bareng itu masya Allah ya kalau kita ingin memperbaiki hubungan di rumah itu salah satunya bisa dengan cara itu dan yang ketiga watak naubiyot bersyukur dengan apapun yang hari ini Allah telah titipkan karena kadang-kadang kita apa salah satu kunci kenapa rumah tangga banyak yang pecah kuncinya satu yang paling utama itu kurang syuh, syukur Makanya, sebaliknya, rumah tangga Rasulullah itu nggak pernah Rasulullah marah. Kenapa? Karena Rasulullah selalu bersyukur. Hari ini, kalau di dalam rumah kita, cekcok suami istri, orang tua, sama anak, sama saudara nggak akur, coba lihat, jangan-jangan kita masih kurang syukurnya sama Allah. Nah, kalau ini tiga hal yang kita balikan dari apa yang sudah kita bahas, nih, Pak Haji. Insya Allah, mudah-mudahan kita akan mensikapi kesedihan itu, sedih itu wajar as Pada saat sedih oke, okay. tapi jangan berlama-lama, jangan berlarut-larut menjadi toksik hati. Yang pada akhirnya menggumpal jadi emosi, tidak terkeluarkan jadi dendam. Ketika dendam tidak terpenuhi, maka ini akan jadi stres yang pada akhirnya menjadi sesuatu yang wa'iyadzubillah jauh dari apa yang kita bayangkan. Maka hari ini kadang-kadang suka geleng kepala. Kalau ada seorang suami cekcok sama istri, lempar bensin dan dibakar ke istrinya. Nah, jadi, mudah-mudahan insya Allah Allah jaga keluarga kita, keluarga Pak Haji, dan juga jamaah semua untuk senantiasa terbangun kedamaian. Dan salah satu membangun kedamaian itu, ya Nabi sampaikan, siapa yang keluarganya dikendaki baik oleh Allah akan Allah berikan kelembutan kepada penduduk di dalam keluarga itu. Suami memanggil dengan lembut, istri mematuhi dengan kelembutan, anak-anak juga demikian. Maka insya Allah itu menjadi salah satu di antara hal yang akan menghadirkan ketenangan dan kedamaian di dalam keluarga kita insya Allah. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Haji. Masalah Allah hadirkan bukan untuk kita sibuk pikirin, tapi kita zikirin. Balik lagi ke Allah, ya Allah kenapa ya 50 tahun saya lancar-lancar aja kok baru kali ini saya dapetin kayak gini. Bisa jadi Allah ingin menghadirkan sebuah keadaan untuk menegur kita. Mungkin kita selama ini nyaman. Dan ketika nyaman, jangan-jangan kita jauh sama Allah. Tapi begitu kemudian kita dikasih ketidaknyamanan, oh, mungkin salah satu pesan cinta yang Allah berikan adalah supaya hambaku ini tahu ada aku. Dan ketika kembali dia kepada Allah, maka solusinya bukan ketika kita memperbaiki hubungan semata-mata, tapi perbaiki hubungan kita dengan Allah maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Mudah-mudahan ini bisa dijalankan Pak Haji, insya Allah. Bismillah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu juga sudah semakin siang, Alhamdulillah yang masih mau mengerjakan sholat sunnah syuruk atau isyrok masih ada cukup waktu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga apa yang kita kaji pada hari ini bukan nice thing to know saja. Bukan oh menariknya untuk kita tahu, tapi betul-betul menjadi satu pemaknaan dalam hidup kita. Kita menemukan makna dalam hidup kita, bahwa hidup itu yang paling indah, yang paling nikmat, bahagia ketika hidup terbimbing, diberikan petunjuk oleh Allah, dan Rasulullah adalah role model manusia terbaik yang hidup damai dengan petunjuk Allah. Maka, salah satu yang kita ingin ambil dari sebagian kebaikan contoh teladan Nabi adalah dalam doa yang tadi kita bahas. Mudah-mudahan Allah izinkan kita memiliki inner peace yang pada akhirnya membuat kita menjadi hamba Allah yang produktif, menjadi hamba Allah yang berani, dan menjadi hamba Allah yang memiliki nilai manfaat yang banyak. Dan mari kita bertabar kepada suratul fatihah. Semoga jamaah yang hari ini hadir baik offline maupun online, Allah selalu berikan kesehatan, selalu Allah berikan ketenangan, semoga Allah berikan kedamaian, dan Allah berikan keridoan dalam setiap apa yang kita lakukan. Dan bagi yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, yang berhajat semoga Allah sampaikan yang mulai kesulitan semoga Allah berikan jalan keluar Al-Fatihah A'udhu Alhamdulillahirobbil Minash Alamin ar Maliki <tik> yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا امين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى كل صحابة رسول الله اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي النعم يكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعزيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرهوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا ولسانا صادقا وبدانا صبورا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الاسقام. اللهم اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم عافنا والمسلمين. واكفنا واياهم من شر مصائب الدنيا والدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم احسن عاقبنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، توفنا من المسلمين، والهقنا من الصالحين. اللهم انا نسالك نفسا بك مطمئنه، تؤمن بلقائك، وترضى بقضائك، وتقنع بعطائك، برحمتك يا ارحم الراحمين. يا قوي يا متين يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وحجاتنا وتوبتنا توبه نصوحا وكل اعمالنا ونسالك بحسن الخاتمه ولا تختم علينا بسوء الخاتمه يا ارحم الراحمين ارحمنا يا الله يا رب العالمين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil wa alamin demikian yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf atas segala kekurangan hadanallahu wa iyakum ajma'in wal afwaminkum wa billahi ataufiq wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh